Kalau kita lihat di berita, di TV, di koran ya, selalu ada saja kejadian-kejadian yang terkait dari penyalahgunaan narkoba ini. Narkoba tidak lagi menyerang orang dewasa, tetapi juga sudah pada usia anak-anak dan remaja, begitu. Dan sebagai orang tua, tentu saya sangat memperhatikan keadaan ini. Oleh sebab itu, tidak hanya di tingkat pemerintahan, kami berharap juga sosialisasi dan penyuluhan narkoba, dampak buruk dari narkoba ini agar bisa terus disoundingkan, digaungkan terus kepada seluruh masyarakat. Kami dari CSR Sinar Maslen sangat menyambut baik ajakan BNN Tangerang Selatan untuk menyelenggarakan penyuluhan ini. Semoga dengan adanya sosialisasi ini, generasi muda kita menjadi lebih paham terhadap pengaruh buruk narkoba, sehingga harapan kita untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba dapat terwujud dengan baik, dengan mudah. Kita harus menyadari bahwa dampak bahaya dan korban narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat, bahkan sudah sangat meresahkan masyarakat dan membahayakan perkembangan generasi muda, serta memerlukan penanganan yang terpadu dan serius. Malu tidak malu bahwa Tangerang satu adalah zona merah narkotika. Ya, zona merah, kalau zona merah COVID sama bu, bahaya dengan zona merah narkotika. Oleh karena itu saya dorong dibantu dengan BNNK Kabupaten Tangerang Selatan, bagaimana peraturan daerah ini harus segera disahkan oleh wali kota. Kemarin buat ini terakhir saya mengakibatkan, pokoknya saya harus jadi ujian. Karena apa? Ini sudah zona merah sudah berlangsung lama pak, lebih dari 5 tahun pak. Tangerang Selatan tidak berubah-ubah menjadi zona merah. Oleh karena itu tugas kami dan tugas guru ini bu ya, sebagai pengendali pencegahan peredaran gerak narkotika ini, bagaimana caranya minimal kita mengurangi, ya, minimal kita bisa memberantas, minimal kita bisa mencegah apa? Mencegah peredaran gelap. Kami Kesbang Pol berpusing untuk melakukan sosialisasi, hanya sosialisasi kok. Gak usah takut, bawa saja ke klinik BNN Kota Tangsel, kita obati sampai sembuh tanpa dipungut biaya, dan anak itu tidak dilakukan penangkapan. 3 miliar pak, ada 2, mau ditangkap pak polisi atau saya dengan BNN Kota Tangsel. Kalau sudah ditangkap polisi dengan ada BP ya mas, tidak bisa dilakukan rehabilitasi, tidak bisa, dia langsung dilakukan penahanan. Tetapi kalau bapak ibunya datang membawa anaknya, bu, anak saya pengen sembuh, dia menggunakan ini, kita konsultasi, kita assessment sejauh mana tingkat kecanduannya, kita obati selama 6 bulan tanpa dipungut biaya bu. Nanti kalau ada anak buah saya yang memungut biaya, telepon ke saya tangkap anak itu. Jadi di klinik kami tidak ada biaya satu sen. Di sini saya mengikuti penyuluhan bahaya narkotika. Nah, kesan-kesan saya selama mengikuti penyuluhan ini, menurut saya penyuluhan ini memberikan efek positif ya untuk kita semua, apalagi selaku remaja, selaku anak-anak generasi baru, bisa untuk belajar atau mengetahui wawasan tentang bagaimana penyalahgunaan narkoba tersebut, dan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita, ke keluarga kita, bagaimana bahaya narkoba ini. Nah, untuk pesannya semoga remaja-remaja ataupun
kalangan dewasa lainnya untuk menghindari penyalahgunaan narkoba ini, karena apa, dampaknya sangat buruk sekali untuk diri kita pribadi. Dan untuk Sinar Mas Man, terima kasih atas undangannya kepada kami selaku Karang Taruna. Semoga Sinar Mas Man semakin jaya, semakin banyak event-event yang bermanfaat untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi, Ketua Karang Taruna Desa Kerjaya, Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang. Mengucapkan banyak terima kasih kepada SR Sinar Mas Man berikut dengan tim yang sudah mengadakan kegiatan penyuluhan bahaya narkoba bagi generasi muda. Kegiatan ini sangat bermanfaat dan baik sekali bagi kami, khususnya generasi muda, dalam hal menimba ilmu sebanyak-banyaknya terkait dengan apa bahaya dari narkoba tersebut. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan ilmu yang kami dapat bisa diterapkan kami untuk memberitahukan rekan-rekan kami agar tidak terjerumus dalam pergaulan atau bahaya dari narkoba. Terima kasih sekali lagi kepada SR Sinarmas. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berkelanjutan dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucap dari Kesbang Kota Tangerang Selatan, mengucapkan terima kasih kepada Sinar Mas Man yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Ke depan kita akan bekerjasama lebih jauh lagi untuk pemberantasan narkotika di Kota Tangerang Selatan. Terima kasih Sinar Mas Man atas dukungan dan partisipasi. Tiga. Ya, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan yang difasilitasi oleh Sinar Mas Man dalam penyuluhan penggiat-penggiat anti narkoba untuk mewujudkan Kota Tangsel ini yang betul-betul clean, yang betul-betul bebas narkoba. Sekali lagi terima kasih untuk Sinar Mas Man.